Alhamdulillah, hujan badai di Jeddah, kita belum berangkat dan alhamdulillah dapat kamar di sini lagi karena sebenarnya satu Mekah udah penuh karena semua orang nggak jadi berangkat. Tadi aku udah panik. Alhamdulillah dapat kamar, enak banget juga kamarnya yang ini. Hati-hati ya semuanya yang lagi di sini. Doakan semoga cuacanya besok udah membaik. Aku jadinya extend, nggak tahu nih 2 hari apa sehari di Mekah. Alhamdulillah masih dikasih izin di Mekah karena aku sebenarnya masih betah banget. Hai, terus by the way makasih ya, kalian kemarin tadi tuh yang informasiin aku ada banjir di Jeddah tuh kalian. Untung aku baca-bacain DM kalian, jadi aku tahu. Kalau nggak pasti aku sudah berangkat ke Jeddah soalnya.